waktu dan kegiatan karena nahan sakit. Kaki itu diamputasi sedini. Oh, berarti pakai kaki yang buatan lo ya? Iya. Sama terus tangan? Tangan ini putus saraf. Oh, oke. Okay. Oh, oke. Oh, kadangnya di sini teman-teman. Biar Pak Naso biar belajar kirim-kirim, mungkin Pak Naso kan nggak bisa keluar nih. Dia nggak bisa keluar. Awal yang jelas jaga kebersihan. Ah. Nah, terus makannya itu juga jangan hanya beli terus dikasihkan makan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bosku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dodi Ilva, dan pada kesempatan kali ini saya lagi berkunjung nih ke tempat Pak Narso, yaitu Kenari Mania yang sudah lama sekali mengikuti channel saya dan kebetulan pesen ring, dan ternyata luar biasa tenangkannya, lancar. Tepan Pak Dodi Ilva, Pak. Sunarso. Wah, Pak Narso. Pak Narso ini tenang kenari dah berapa lama, Pak? Sekitar 2 tahun. 2 tahun. Tapi apa, Mok? Dari nol. Dari nol? Dari cuman sepasang. Oh, apa motivasi Pak Narso saat itu ternak kenari itu? Karena enggak bisa kemana-mana, enggak bisa kerja. Ya, terus anak saya itu belikan kenari, ya terus kena kenari sampai sekarang buat mengisi waktu dan kegiatan karena nahan sakit. Oh, masih sakit, Pak? Kenapa, ya. Pak, itu, Pak? Kenapa ini, Pak? Kecelakaan. Kecelakaan? Di mana? Di Sukotempel. Sukotempel? Ya. Oh, ini ceritanya gimana? Kaki itu seperti apa? Kaki itu diamputasi segini. Oh, berarti pakai kaki yang buatan lo ya? Iya. Sama terus tangan? Tangan ini putus saraf. Oh, oke. Okay. Ya, dulunya patah dua-duanya. Apanya? Patah tulang dua-duanya, tapi sudah diambil pennya. Oh, tapi masih menahan, terasa sakit? Masih setiap saat. Oh, jadi katanya kalau di Suharso gimana? Kalau di apa? Ini ya masih mau operasi sekali lagi buat gerakin sini. Oh iya. Dan udah nyoba alternatif? Udah. Kemana-mana. Oh ya, siapa tahu nanti teman-teman ada yang punya keahlian alternatif bisa main ke sini ya, main-main kenari sini sambil mungkin siapa tahu jodoh ya, Pak ya. Iya. Nah. Ya, di mana sini, Pak? Muntilannya mana? Growong Kulon, Pucung Rejo, Muntilan. Growong Kulon, Pucung Rejo, Muntilan. Belakang Abadi Mart. Belakang ada Abadi Mart. Iya. Oke. Okay. Oke, okay, Pak. Di sini Pak Narso tenak kenari menggunakan apa, Pak? Pejantan apa? Bisa lihat, Pak. Pejantan ya. F1 itu. F1 ya? Iya. Oke. Okay. Nggak usah turunkan, Pak. Nah, ini aja. F1 YS. Sejak tahun berapa, Pak? Kalau itu baru setahun. Setahun? Iya. Oh, awalnya dulu? Ini sudah produk ya? Udah. Oke. Okay. Berarti cetak AF, Pak, ya? Iya. Oke. Okay. Nanti kita review anangkanya ya, Bosku, ya? Iya. Simak sampai selesai. Karena Pak Narso ini salah seorang yang membuat inspiratif ya. Oke, Pak Narso, yang lain Pak Narso, punya apa aja Pak Narso? Ini cuman lokal. Lokal. Ini buat ngawin juga? Iya, jantan. Ngisi juga? Bisa, ngisi. Oke. Terus burung yang pertama kali mungkin Pak Narso punyai yang mana? Masih ada? Oh, di belakang. Oh, belakang. Oh, ya. Dulu ternaknya jenis apa Pak Narso? Lokal. Lokal? Lokal. Oh, kalau pernah lihat di story atau apa, merlok masih muda, punya? Masih. Mana, Pak? Ada merlok? Ini merlok tapi udah pudar. Oh, ini. Pejantannya ini. Betinanya? Betinanya di belakang. Oh, berarti cetak merlok juga? Iya. Berarti jenengan ini sekarang cetak merlok, apalagi? Seri AF, terus? Lokal. Lokal? Lokal, tujuannya itu cuman mau panda sama putih, tapi ya mengikuti aja gitu. Okay. Apa yang ada jadinya gitu, pokoknya saya terima. Jadi warna apa, seri apa, pokoknya di anu aja ya, Pak ya. Yeah. Kandanya di mana, Pak? Oh, sini. Oh, oke.
Oh, kandangnya di sini teman-teman ya. Jadi Pak Narso ini seorang apa? Tailor Pak ya? Penjahit Pak ya? Iya. Penjahit. Jadi teman-teman yang daerah Muntilan, Magelang, silahkan kalau mau jahit-jahit di sini aja, nggak usah jauh-jauh. Bisa main ke sini ya, ke Growong. Nah, ini nanti ada ibunya, istrinya, ada Pak Narso di sini. Nah, Pak Narso juga ternak kenari di dalam rumah nih, dikasih kelambu seperti ini. Kita review dulu kandangnya, di sini kasih satu penerangan. Terus kandangnya kandang tempel. Oke, Pak Narso ngawinkannya sistemnya seperti apa, Pak? Kawin cabut? Iya. Dipegang atau digiring masuk gitu aja? Selama ini dipegang. Pegang? Iya. Oh, Pak Narso sendiri yang melakukan? Iya. Bisa? Bisa. Wih, mantap. Oke, teman-teman ya. Jadi ini ada berapa kandang, Pak Narso? 12. 12 kandang? Iya. Kelihatan nggak banyak, tapi ternyata banyak ya. 12 ya. 0, 2, 4, 6. Oh iya, 12 ini. Oke, dan ini anakannya ya, teman-teman. Bisa kita lihat. Bentar. Ini anakannya. Oke. Nah, ini bisa disebutkan, Pak, seri apa saja ini, Pak? Ini yang lokal-lokal ini. Ini yang lokal-lokal. Lokal. Okay. Terus itu lokal super. Terus ini yang anakan Merlot baru mau mutasi. Oh. Kalau lokal-lokal jual berapa, Pak Narso? Jantan berapa? 130. 130 jantan. Yang kuning sama bone, yang panda putih 150. Woi, masih terjangkau teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Panda putih, woi keren ya warnanya ya. Ini. Jadi Pak Narso ini cetak warna ya. Cetak warna panda. AF-nya sudah produksi belum? Ini. Oh. Sebentar, ini kita review. Ini lokalnya ya teman-teman ya. Yeah. Ini anakan lokalnya, teman-teman. Harganya tadi sudah saya sebutkan di depan. Yang pasti Pak Narso ini belum pernah kirim-kirim. Jadi teman-teman kalau mau main kesini aja, atau nanti lain waktu, biar Pak Narso biar belajar kirim-kirim. Mungkin Pak Narso kan nggak bisa keluar nih. Ya nggak bisa keluar. Mungkin bisa menggunakan apa ya istilahnya, jasa ekspedisi bis ya teman-teman ya. Bagi luar kota yang pengen produknya Pak Narso bisa nih. Teman-teman bisa langsung hubungin dari nomor di bawah ini, nanti Pak Narso bisa konsultasi dengan saya, nanti bisa ngobrol-ngobrol cara kirimnya. Cukup dikirim ke itu, Pak. Ke mana? Ke tempatnya Pak Mondol itu, Pak. Oh iya. Packing di rumah, kirim ke sana, alamat nanti ongkir biasa, nanti ongkir yang nanggung teman-teman ya, sama wadah keranjang buahnya itu kan sekitar 10-20-30 ribu lah untuk packingnya kalau kita hitung. Ini adalah seri Merlot. Jual berapa, Pak? Merlot kalau saya belum pernah kan? Pernah dulu laku 400 satunya, Pak? Iya. Oh, kalau ini jantan betina? Jantan-jantan. Berapa jualnya, Pak Narso? Mungkin seputaran Magelang atau mungkin orang luar kota mau tanya ini. Misalnya saya, mungkin melalui video ini bisa sharing berapa, Pak? 250. 250 ya? Iya. Wes. Terjangkau loh, teman-teman. Ini Merlot murni? Iya. Merlot kali Merlot. Ya. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Terus kita lihat sampingnya lagi, ini ada AF. Wah, ini posturnya marem ini. Wis. Berapa ini, Pak? Itu belum tahu. Belum tahu harganya? Belum tahu. Oh, kalau jantan betinanya gimana, Mas? Melihatnya. Jantan udah ada yang ngriwek belum itu? Udah, ini yang besar ini. Oh, yang besar udah ngriwek? Iya. Wis, keren. Jancos ini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini anakannya dari Pak Narso, kenalnya Pak Narso. Ini juga anakan sendiri. Oh, ini? Anakan yang F1 tadi. Oh, ini sudah pakai ringnya sendiri? Iya. Ini pakai ring sendiri. Ini AF silangan dari F1 ya. Ini juga ring sendiri.
Reng sendiri juga ini keren ya. Reng sendiri. Ini anaknya, wis keren. AF juga. Ini, mana pak? Iya ini AF. Oh ini AF. Nah, ini juga AF. Oke. Okay. Reng sendiri. Ini juga reng sendiri juga ya. Ini sedang apa prosesnya? Angkram. Oh angkram, ngeram. Jadi nggak pernah ngalami zonk ayo? Ya sering. Telurnya? Sering. 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 Oh. Ini sering. Oh musim ya kifu ya. Pasangan kok kering-kering telurnya mateng, gandrung mas. Oh, anu kemekeran. Ya kering ya. Ini juga ring sendiri, itu ring sendiri. Wes keren. Ini juga ring sendiri ya teman-teman ya. Sudah ring sendiri, sudah. Berarti sudah pakai ring sendiri pak. Berarti betina nggak dijual ini pak? Nggak. 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 Oh, berarti yang jantan biar keluar aja gitu pak ya. Oke. Okay. Ini juga ring sendiri, sudah. Siap ya belum ini pak? Itu baru anu diri. Diri. Jangan di PM ya teman-teman ya, jangan tanyain ini buat ternak sendiri ini. Nanti Pak Narso untuk produksi anakannya repot nanti kalau di tawar-tawar ini. Karena ini anakannya ini silakan apa ini Pak? F1 yang tadi, yang hijau tadi, sama AF. Oh, satu sama AF wis. Ini calon warna Yahud ini, teman-teman. Nah, ini nama ringnya apa tuh Pak? XA. Kanari. XA itu apa maksudnya? XA itu. Anak saya namanya Eka. Oh, Eka. Yeah. Mas Eka. Eka. Eka Kanari. Iya. Yeah. Oh, oke. Okay. Ini anaknya ini mau udah mau bisa membantu enggak ini? Membantu bersih-bersih atau mungkin ngopeni enggak? Enggak pernah. Oh, belum ya. Enggak cover wong kerja. Kerja di mana, Mas? Di Pak? Anu Cebungan. Cebungan. Sebelah Selokan Mataram. Sebelah Selokan Mataram. Mataram. Oh. Ring Road Barat. Ya. Oh, oke okay, sudah kerja. Sudah ya. Lagi punya menantu nih, Pak. Belum tuh, Bu? Belum. Oh, belum. Oke. Okay. Terus sejauh ini mungkin tips-tips ternak dari Pak Narso seperti apa? Bisa diceritakan kepada teman-teman Pak, mungkin bahan sharing, Pak, biar teman-teman tambah ilmu nih, Pak. Gimana? Maksudnya mungkin pengalaman yang mungkin ini ternyata supaya lancar, burunya supaya sehat, atau mungkin tips-tips ternaknya seperti apa, itu gimana Pak Narso? Yang jelas jaga kebersihan, terus makannya itu juga kalau bisa itu, apa ya namanya itu, ininya itu jangan hanya beli terus dikasihkan makan. Terus? Dikasih jamu ya. Diulah? Iya. Oh, berarti nggak polos-polosan ya? Iya. Kenapa, Pak? Iya, di samping awet, nggak jamur. Okay. Terus juga buat kesehatan burung juga bagus. Emang Pak Narso pakai campuran apa, Pak Narso? Jahe, kencur, kunir, KKL. KKL itu apa? Kalsium. Oh kalsium. Iya. Baru ngerti ini saya nih. Luar biasa lah rasanya. Kalsium sama kadang ya campur serai, madu, minyak ikan. Oh iya. Oke. Okay. Oh itu mesti disangrai gitu. Mesti. Iya iya. Wih. Kalau hujan gimana? Iya. Dijemur atau langsung? Dijemur dulu baru disangrai. Oh gitu ya. Berarti pakannya harus diperhatikan teman-teman. Bisa kita ulas lagi, kita ulang lagi bahwa Pak Narso selalu menjaga kebersihan burungnya. Kandangnya bisa terus juga kebersihan pakan extra fooding Pak seperti apa kalau telur sama sawi cuman telur sama sawi iya oh oke okay, oke okay, diselang-seling oh oke okay. Sejauh ini rugi nggak Pak ya enggak ya gimana Pak enggak wong baru modal dikit terus tapi jangka panjang nih. Oh, modalnya nggak banyak ya? Iya. Ah ya oke. Okay. Ya, mudah-mudahan teman-teman ya kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan ternak Kenari Pak Narso ini lancar teman-teman ya. Ini karena tempatnya enak, jadi suhu ruangan, jadi enak banget, seger di sini. Saya rasain seger banget. Jadi ini anakannya dan sejauh ini jualnya gimana Pak Narso? Ya. Tetangga-tetangga atau yang lewat terus kalau sudah mentok ya diposting lewat FB. Oh gitu. Ya. Oh FB itu terakhir ya? Iya. Oh, oke. Okay. Tapi biasanya sudah habis dulu sebelum diposting. Iya. Yo, keren.
Oke ya, ngelak mungkin daripada ngopeni ayam biar Jawa ya mending ini Pak ya. Iya. Ya gitu, daripada apa namanya? Wedhus kambing juga ya lebih baik enak ini Pak ya. Iya, wedhus semangarete. Ah, kan ini kan lebih familiar juga tentunya Pak Narso ini juga tentunya dengan senang hati menjalani hobinya ini nggak cuma sekedar cuan atau duit, tapi memang senang dengan kenari. Gitu Pak Narso, betul Pak? Iya. Oke, demikian yang bisa kita laporkan di sini ya, peternakan XA Kanari di mana Pak tadi Pak? Gerowong, Pujangrejo. Pujangrejo, main aja ke sini yang Magelang. Magelang, Jogja, main aja ke sini silaturahim. Boleh Pak ya main ya? Boleh. Apalagi di sini bawa bahan jahitan. Nanti main sini masukkan jahit ke gitu Pak. Ya. Dari sini lagi besok ambil anakan sambil ngambil bajunya. Terima jahitan baju seragam apa aja Pak? Cuman seragam SD SMP. Kalau pegawai-pegawai gitu bisa? Ada modelnya. Oh gitu. Jadi apapun bisa Pak Ibu ya. Tergantung modelnya. Ini tinggal minta dengan tinggal apa? Tinggal request yang bahasa Jerman request. Oke, teman-teman itu saja yang bisa kita sampaikan, kita liput di tempat Marso, mungkin lain waktu kita bisa silaturahim lagi sini Pak ya. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya bisa saya liput gitu. Lain waktu mungkin ya kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin. Dan terutama Pak Narso juga segera diberikan kesehatan. Ini amin. Agak sakit gitu ya. Sakit mungkin teman-teman ada yang berprofesi sebagai saraf apa namanya? Ahli saraf bisa main ke sini. Bisa main ke sini, sering-sering main sini siapa tahu bisa. Nih, Pak Narso ini masih terasa sakit Pak ya? Masih. Bagian mana Pak? Sini. Oke. Ya mudah-mudahan bisa segar sembuh lagi. Amin. Oke, teman-teman, sementara itu dulu dari saya dan Pak Narso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.